Presiden Jokowi mengapresiasi Putri Aryani, penyanyi asal Bantul, Yogyakarta, yang mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent. Melalui Instagram, Presiden berpesan kepada Putri Aryani untuk semakin terbang tinggi dan tetap bawa nama Indonesia. Setelah sukses mendapat Golden Buzzer dan tepuk tangan meriah dari para juri dan penonton America's Got Talent, Putri Aryani bukan hanya disanjung masyarakat Indonesia, tapi juga Presiden Joko Widodo. Hari ini, Presiden Jokowi di Instagram mengunggah video Putri Aryani saat bernyanyi di America's Got Talent. Presiden bangga dan begitu menikmati penampilan Putri Aryani. Ini barulah babak awal dari perjalanan panjang Putri Aryani. Apa yang diraih, semoga memberi inspirasi dan semangat kepada semua orang bahwa semua impian dan cita-cita dapat diraih dengan ketekunan, kerja keras, dan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri. Presiden juga berpesan agar Putri Aryani semakin terbang tinggi dan tetap membawa nama Indonesia. Sebelum pergi lagi ke Amerika untuk mengikuti babak selanjutnya, Putri Aryani pulang ke Bantul dan tempat pertamanya yang dikunjungi adalah sekolah. Putri bilang dirinya tidak menyangka bisa mendapat Golden Buzzer di America's Got Talent. Putri itu, I never expecting before, karena Putri berangkat ke Amerika itu cuma modal bismillah aja. Dan alhamdulillah hasilnya se-membahagiakan. Pengen berkarir di dunia. Jadi dalam negeri juga, luar negeri juga, dunia. Mendapat Golden Buzzer di America's Got Talent tidaklah mudah. Dan setelah meraih Golden Buzzer, Putri akan langsung melangkah ke babak live show semifinal America's Got Talent. Tim Liputan, Kompas TV. To me.